pula kita ya. Ya, ayo. Kau makan apa selfie kini kau? Menceliak-celiak sinyo. Lihat apa lagi lah eh? Banyak kali menunya bingung aku. Ayolah, ayolah, ayo. Ayolah. Apa dibuat dah? Pakai apa kita? Ayam goreng ada Jo. Ado dah, ado. Ikan tongkol? Lai dah, lai. Asam padeh? Bungkui dah, apa lai? Udang galah ada dah. Apa lai dah? Rendang? Ado dah, ado, ado. Oh, itu ajalah sama kita. Apa itu? Cincang kari? Lai dah, banyak. Dadar ajalah bang. Aku telur bulat aja ya. Lameh den mah. Banyaklah kau diminta cieknya. Kalau ada dari mintanya. Dari tadi kau minta banyak. Iko. Panas sekali hari ini ya. Aku dah biasa. Payah kali pun. Kutipanku hari ini sikit kali. Kalau gaya bantu pemborong. Paling tidak makanannya randang lah. Kironya telu dadanya. Karam dia busuk. Nampaknya lancar catatan kau ini. Apa yang lancar, Le? Tengoklah ini, ha. Ada laporan yang ditulis. Tahu kau, kutagi bagus-bagus, suaranya keras-keras sekali. Masih mending suara, Le. Aku parang yang datang. Oba, kalau aku memang tahu, aku menagi, malah ditawari makan sayur kol. Enaklah gitu. Ini yang paling payah. 10 tahun aku kerja di koperasi, daerah ini yang paling payah ditagih. Kurasa paling payah lah aku. Beginilah resiko kerja koperasi. Ya juga lah. Tambah kuahnya. Nampak kali kau kelaparan, Le, ya? Biasa aja, Le. Santailah. Lapar kali aku. Jo, tambu. Dua. Kalau makan orang kau beko batang buah tambu, ah. Cie, dua, tiga, belum selesai itu mah. Lama kali tambahnya. Cepatlah, Jo. Sabarlah sebentar. Onde mande. Jo, biasa ya. Bonnya, Jo. Buku dosa. Kalau dikira hutang orang kau lah banyak, ma. Ala bara lembar buku itu. Allah. Kurasa udah banyak kali hutang kita di sini. Jo, tambahin ya. Tuliskan. Ini ya, Jo. Dua kaleng. Bawa saya sado ke kulkas kau. Bawa saya sado, rumah makan kau. Biar tumpur lo, Den. Heya. Ngapain lagi nak tulang berjualan di sini? Aku orangnya bere, nggak bisa diam, harus ada kegiatan. Kalau si Rara nanti ikut ke Medan, sekalian aja nak tulang ikut.
Ngapain lagi nak tulang di kampung ini? Gak tahan aku di kota, Bere. Lebih enak aku rasa di kampung. Mungkin nan tulang belum terbiasa. Lama-lama betahnya itu. Gak tahu aku, Bere. Di kota itu panas, bising, pening kepala aku. Sementara di kampung ini, kau rasakan sendirilah. Sejuk, segar, alam. Betul juga sih, nan tulang. Wih, banyak kali kerbaunya. Oh, itu kerbau orang, Bere. Dulu pun tulangmu, tokek kerbaunya. Tapi bangkrut, karena ditipu orang dan pemilih. Sayang kali anak tulang. Yaudah anak tulang, kita perbaiki aja nanti ini. Mudah-mudahan rezeki anak tulang bagus. Iya, Bere. Terima kasih ya. Itu orangnya. Iya. Berani kali dia datang ke wilayah kita. Kurasa sengaja dia mau manas-manasi kau itu. Ku tengok mukanya, gak ada muka orang kota. Iya juga. Kayak baru tahu. Kurasa le. Sekali jitak pun kurasa jatuh kawan tu. Berani kau rupanya? Oh beranilah. Siapa kali dia rupanya? Berani kali dia mendekat-dekati cewek aku. Berani kali dia mau kawin sama cewek aku. Yuk, Le. Iyalah, yuk, yuk. Halo, orang kota. Keriak kali kau. Berani juga kau manggil dia ya? Ya siapa takut? Ini kan kampung kita. Dia itu orang pendatang. Apa yang takut? Iya juga sih. Ini mobil apa kompor? Panas sekali. Kau yang bodoh, udah tahu mobil baru berhenti. Aduh. Lebih dari sini bisa aku beli, Le. Kalau aku kaya nanti. Hei, ngapain aja kau datang ke kampung kami ini? Udah gitu mau kawini cewek aku pula itu. Kayak udah habis aja cewek di kota. Jangan-jangan, Le. Pemain kawan ini. Kenapa itu? Sudah ketahuan kartunya tak laku lagi di sana. Ya ke kampung lah dia. Bisa jadi. Tengoklah mukanya itu. Ih, kalkar aku. Ini, nengok mukanya. Kayak pingin makan itu aku. Apa lah? Itulah. Iya. Kok diam aja? Ngomonglah. Rasa disuap itu apa gak pandai ngomong? Gak tahu aku. Banyak kali cakap kau. Tujuan aku kemari, tahu kau? Mau kutimba air laut untuk kumandikan kalian. Air laut le, mau dia timba. Bodoh kali. Kaulah manusia paling bodoh. air laut le mau ditimba. Pakai dompeng mungkin lah. Kau pun sama juga bodohnya. Mana mungkin gak masuk akal lagi tuh. Sekarang gini. Aku udah capek cakap. Bosan juga aku. Aku itu ajalah. Aku minta sama kau. Gak salah kau mau menerima perkawinan dengan cewek aku si Rara itu. Kami sudah lama pacaran. Iya itu. Jadi jangan cari masalah lah. Ini kampung kami. Iya. Nanti kalau aku panggilkan kawan-kawan aku parkooperasi, bisa babak belur hancur kau di sini. Bonyok. Tahu kau sambal tuk-tuk di Arsik. Tujuan aku kemari itu bukan cari masalah. Terus? Aku nggak mau ribut. Oh, nggak mau ribut. Tapi aku malas ngelayani kalian. Tapi dia mana itu, Le? Mau dekati cewek aku, nggak mau cari ribut katanya. Kalaupun aku mau ribut, tandingan aku itu bukan kalian. Terus? Besok aja ya, ini udah mau malam. Nawar pula itu, ngajak berantem kok besok. Takut dia. Ya juga sih, Le, udah gelap ini. Terasa takut dia. Tunggu besok ya.